Pemirsa jurnalis harian media cetak, online, dan televisi di Kota Cimahi menggelar aksi bakti sosial bagi warga atau masyarakat yang terkena dampak pandemi COVID-19. Ratusan nasi siap saji dan puluhan sembako dibagikan di sejumlah jalan protokol Kota Cimahi ke warga yang kurang mampu. Jurnalis harian media cetak, online, dan televisi yang bertugas di Kota Cimahi, Rabu sore kemarin menggelar aksi bakti sosial di tengah pandemi COVID-19. Sejumlah wartawan yang berkolaborasi dengan warga yang memiliki keinginan kuat untuk berbagi, menyiapkan ratusan makanan siap saji dan puluhan sembako di Sekretariat Pers Room DPRD Kota Cimahi. Sebelumnya, aksi dukungan kepada warga yang terhimpit ekonomi akibat terdampak COVID-19 tersebut menjadi salah satu pemacu wartawan harian Kota Cimahi untuk mengumpulkan dana secara sukarela. Bentuk solidaritas dan dukungan buat warga terdampak COVID yang diinisiasi sama sebagian warga Cimahi berkolaborasi dengan teman-teman wartawan Cimahi dan KBB. Kita sediakan paket sembako dan makanan untuk berbuka puasa nanti. Salah satu warga Cipageran, Ucu Sumiati, secara sukarela ikut turun membantu kegiatan aksi wartawan dengan memasak bersama. Buat yang sodako, semoga ini menjadi ladang pahala di tengah wabah corona ya. Terus tanggapan untuk teman-teman wartawan juga yang ikut berbagi gimana tuh? Saya salut, bangga, terharu, pokoknya teman-teman wartawan di Cimahi khususnya. Aksi bakti sosial tersebut tidak hanya dilakukan pada masa pandemi COVID-19. Setiap tahunnya, jurnalis Cimahi selalu memanfaatkan waktu Ramadan untuk berbagi bersama orang-orang yang membutuhkan. Algi Muhammad Gifari, Bandung TV.